kita lihat Mark Locke, masih Mark Locke, Ciro Alves, Ciro, one on one dia, Ciro, Ciro Alves. Oh, terlambat. Ah, kalau sudah dia bawa lagi tapi ketemu Renan Alves memang susah. Betul, ini. Terlambat dia membuat keputusan untuk memindahkan bola sehingga akhirnya bola berhasil direbut oleh lawan. Sehingga ketika Edo sekarang tidak bisa main karena akumulasi, Rezaldi banyak sudah. Opsi. Oh, baik sekali pemirsa kita. David da Silva. Oh. Gol. Gol 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 gol. Masih Gustavo, kita lihat Gustavo kepada Buyung Ismu. Buyung Ismu dan sudah baik tadi apa yang dilakukan oleh Gustavo karena melihat pergerakan Buyung Ismu di sebelah kiri dan langsung memberikan crossing yang begitu matang sebenarnya. Gustavo, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi ini. Pelanggaran rupanya. Tinggal persoalannya di mana pelanggaran itu dianggap terjadi oleh wasit. Ya, kita masih tunggu pemirsa. Kita masih tunggu dulu keputusan wasit kali ini. Oh ya, kartu merah ternyata yang dikeluarkan wasit kepada Alberto ya. Alberto. Dan sekaligus juga pelanggarannya pakai penalti. Balik kita lihat, Ferdiansyah yang akan mengambil sepak pojok kali ini sudah dilakukan. Kita lihat. Oh! Yuswanto muncul tadi tiba-tiba dan luput dari pengawasan pemain bertahan Persib Bandung. Yuswanto mampu mencetak gol balasan dan skor 1-1 kali ini. Iya, ini memang gol perdana sepertinya bagi Yuswanto sehingga dia sangat excited ya. Dan skor akhir adalah 1-1 pemirsa. 1-1 Barito Putra menghadapi Persib Bandung. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali ke studio setelah pesan-pesan berikutnya.